panjang sekali ini. Toyota Corolla Twin Cam GTI Turbo. Mangkrak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya yang tidak asing dan tidak terkenal, Om Papo Gembul. Oke sob, di vlog kali ini kebetulan di jam 3 sore ini saya ada agenda bersama teman saya. Agendanya apa itu? Nah, agendanya hari ini adalah saya ingin mengecek kaki-kaki Toyota Camry V6 tahun 2000 ini ke salah satu bengkel sporing dan balancing langganan yang lama saya dulu di daerah Kampung Sawah Ciputat. Jadi hari ini saya berserta lagi ke Indomart. Jadi saya berserta teman saya ini, si Andri Muhammad, saya akan berangkat ke sana untuk mengecek sekaligus kalau bisa sih sporing juga sih nanti biar kaki-kakinya ini nyaman pastinya, karena kan notabene dari Toyota Camry ini adalah mobil nyaman dan enak lah untuk kita dipakai untuk sehari-hari segala macam. Jadi hari ini pantengin terus Rob vlog ini sampai habis, jangan skip, karena kalau di skip takutnya info yang saya sampaikan tidak nyampe ke kalian. Jadinya kalian harus pantengin vlog ini sampai habis, jangan di skip. Oke, sekarang saya mau berangkat ke sana. Ini teman lagi ke Indomaret, lagi beli minuman dulu. Habis itu mudah-mudahan bengkelnya juga buka sob, karena saya udah lama sekali nggak ke sana untuk maintenance di bagian kaki-kaki. Pokoknya kalian ikutin terus di vlog ini sampai habis. Semoga hasil dari pengecekan kaki-kakinya aman-aman aja sob, tidak ada kendala. Dan satu lagi sob, agenda saya yang kedua itu adalah saya juga mau sekalian screening atau scan untuk mobil ini biar dibacakan kalau ada penyakit, biar saya tahu nantinya. Tapi kalau misalkan nggak ada penyakit ya alhamdulillah sob. Jadi dua agenda itu saya akan kerjakan di bengkel itu sob, rencananya mudah-mudahan dan tidak ngantri juga untuk pengecekannya, karena saya berharapnya pas saya datang langsung dikerjakan sob, seperti itu. Ya udah, pokoknya ikutin terus ya. Sampai sini dulu, saya akan mau berangkat. Oke, bye. Oke sob, kita baru sampai di bengkel sporing balancing, tapi ini mencakup segala lini sob, bisa tune up, bisa turun mesin dan lain-lain. Dan di sini sangat ramai sekali, kebetulan kita baru dapat jam untuk sporing balancing itu 5:30. Jadi kita harus nunggu dulu sob. Tuh. Banyak banget. Tuh teman saya tuh, si Andri tuh. Jadi ikutin terus ya. Kalaupun nanti emang lama sampai malam, paling saya undur sob. Tapi kalau sekiranya sore menjelang jam 5 bisa, ya kita masukin seperti itu. Oke, bye. Jadi kita lagi di Zafran Auto Service di daerah Pondok. Pondok apa nih Andri? Ciputat ya? Ciputat, Kampung Sawah. Jadi bagi kalian yang berada di sekitar sini bisa mencoba ini, karena murah sekali sob untuk sporing dan lain-lainnya, murah sekali dan terjangkau juga harganya. Situasi ramai sekali, sekitar 4 mobil lagi sob, kita tunggu aja. Lagi dinaikin posisinya sob mobilnya. Jadi dua agenda kita, scan dan sporing. Lagi tahap sporing, semoga aja masih bisa di sporing dan kaki-kaki aman mudah-mudahan.
kondisi kolong kering. Sekarang lagi tahap scan, scoringnya udah selesai sob, jadi kita tunggu aja nanti hasilnya apakah bisa. Nah sekarang kita pembayaran sob, untuk administrasinya. Oke sob, selesai sudah agenda saya hari ini untuk scan dan scoring. Di totalnya murah sih untuk biaya ini. Oke sob, tuntas sudah agenda saya sebentar ini mengenai scoring kaki-kaki Toyota Camry V6 tahun 2000 dan scan. Dan alhamdulillah untuk administrasinya juga lumayan terjangkau sob. Saya beserta Andri Muhammad akan arah pulang dulu. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya sob. Pantengin terus aja di YouTube channel saya. Yang belum subscribe tinggal klik tombol subscribe-nya agar mengikuti perkembangan updatean dari kita. Dan jangan lupa tetap semangat dalam menjalani hidup apa adanya. Jaga kesehatan kalian sob. Salam untuk keluarga Anda di rumah. Saya pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.